Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Ngelisius dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama mimin di channel YouTube Hilya TV. Pastinya akan memberikan informasi terbaru, terhangat, terupdate tentunya seputar Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Informasi yang pertama di sini ada Erik Halamin yang memposting foto dan juga video terbaru dari Ayu Ting Ting yang kemarin saat berada di panggung megah ulang tahun GTV. Di sini Erik Halamin memberikan caption yang sangat luar biasa terhadap Ayu Ting Ting karena penampilan Ayu Ting Ting memang sangat luar biasa cantik. Bagaimana tidak diunggah lagi ya, karena memang kecantikan Ayu Ting Ting tidak membuat bosan. Setelah Ayu Ting Ting tampil di acara ulang tahun GTV kemarin dengan tampilan yang sangat luar biasa, Mbak Putri dari negeri Jepang, di sini Ayu Ting Ting juga akan hadir memeriahkan HUT MNC TV yang ke-32 tahun dalam acara Kilau Raya MNC TV ke-32, di mana di sini Ayu Ting Ting akan mengajak Bilqis Humairah Razak untuk berkolaborasi bersama. Tak hanya Ayu Ting Ting pemirsa, bintang-bintang spesial juga akan bertaburan menghiasi ulang tahun MNC TV yang ke-32. Salah satunya yang akan membawa babynya yaitu Lesti dan juga Rizky Billar akan membawa baby L-nya ke atas panggung. Ada juga Farel Prayoga pemirsa yang selalu di hati ya, dan gak sabar juga nih Ayu Ting Ting nyanyi bareng Slank di HUT MNC TV yang ke-32. MNC TV bertabur bintang Sabtu 21 Oktober pukul 19.00 waktu Indonesia Barat dilakukan secara live di panggung MNC TV. Informasi selanjutnya juga di sini Ayu Ting Ting balik lagi ya ke fashionnya yang pertama nih. Kiblat Ayu Ting Ting berpakaian kini kembali lagi ke Korea, dan lihatlah hasilnya yang sangat luar biasa. Pakai baju apapun Ayu Ting Ting terlihat begitu modis dan juga cantik luar biasa. Inilah bunda dari Bilqis Humairah Razak, walaupun sudah beranak satu namun bodinya tetap gul nih pemirsa, BABG ya. Bagi sahabat semua, inilah kebahagiaan Ayu Ting Ting karena biasa memakai apapun yang ia sukai dan bisa membahagiakan kedua orang tuanya serta keluarganya. Sehat selalu untuk Ayu Ting Ting, semoga selalu diberikan kebahagiaan dan juga rezeki yang berlimpah serta pekerjaannya selalu dilancarkan. Tetap rendah hati dan juga selalu sayang kepada semua fansnya. Oke sahabat semua, inilah informasi yang dapat mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa hari ini Ayu Ting Ting akan off air di salah satu tempat yang sangat luar biasa, dan informasinya akan segera mimin sampaikan kepada sahabat semua di rumah, dan pastinya akan seru banget nih. Oke sahabat semua, mimin akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy holiday untuk sahabat semua di rumah. Thank you.